Pertarungan perebutan gelar juara dunia F1 antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen masih terus berlanjut. Akhir pekan ini, rombongan sirkus Formula 1 akan kembali mengaspal di lintasan jalan raya terbaru di kota Jeddah. Dengan karakter sirkuit yang cepat dan didominasi tikungan berkecepatan tinggi, kita akan berspekulasi antara Red Bull dan Mercedes siapa yang lebih diuntungkan pada balapan F1 GP Arab Saudi. Kita akan mulai dari lintasannya yang didominasi oleh garis lurus yang sedikit berkelok. Sama seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Jeddah berada di pinggir laut, tepatnya di tepi Laut Merah. Dengan panjang hingga 6 km dan total 27 tikungan, sirkuit ini memiliki rata-rata kecepatan mencapai 252 km per jam berdasarkan simulasi, menjadikannya sebagai sirkuit tercepat kedua dalam kalender Formula 1 di bawah sirkuit Monza. Jika kita lihat secara sekilas, trek ini seperti memberi keuntungan kepada Mercedes dengan powernya yang besar memberi mereka kekuatan pada sirkuit berkecepatan tinggi. Dengan mesin baru yang mereka gunakan di Brazil, Mercedes memang lebih baik daripada Red Bull dalam hal power mesin dan kecepatan di trek lurus. Sementara di Qatar, tim asal Inggris memilih untuk menyimpan mesin baru mereka dan memakai mesin keempat karena menilai sirkuit Losail tidak membutuhkan power yang besar seperti Interlagos. Dalam hal ini, Mercedes merasa jika tim akan mendapatkan banyak keuntungan di Jeddah dengan mesin baru mereka. Prediksi itu mungkin masuk akal jika kita melihat layout di Jeddah memang memiliki lintasan lurus yang lebih banyak daripada sirkuit Losail. Jadi, supaya mesin roket Brazil tetap segar dan bertenaga, mereka menyimpannya saat GP Qatar dimainkan dengan harapan mesin spesial itu akan memberi manfaat di lintasan lurus Arab Saudi. Selain itu, dengan mesin Mercedes yang lebih segar, kemungkinan akan menjadi balapan yang berat bagi Verstappen untuk menyamai kecepatan Hamilton jika Mercedes mampu mempertahankan performa impresif mereka. Di sisi lain, Red Bull juga terlihat bagus ketika melibas tikungan berkecepatan tinggi pada musim ini. Namun saat balapan di Qatar, RB16B terlihat sedikit kesulitan untuk mengimbangi kecepatan W12 karena beberapa alasan, seperti pada video kami sebelumnya. Lantas, adakah keuntungan bagi Red Bull dan Verstappen di Arab Saudi? Pembalap Belanda memang masih unggul 8 poin dari Lewis Hamilton. Namun dengan gap sekecil itu, pembalap Inggris tentu akan berupaya sekuat tenaga untuk menahan laju Verstappen. Selain itu, dalam kondisi seperti ini, setiap poin akan sangat krusial bagi kedua pembalap, dan dengan dua balapan tersisa, masih ada 52 poin yang bisa diperebutkan keduanya jika masuk 10 besar. Melihat performa superior Mercedes di Brazil dan Qatar, rasanya peluang Lewis untuk menahan kecepatan Max di Arab Saudi terlihat cukup terbuka. Apalagi jika mobil Valtteri Bottas di-upgrade sedemikian rupa, itu akan membantu Hamilton dalam menghadang laju Verstappen. Namun itu bukan berarti Red Bull tidak punya kesempatan. Satu hal yang harus diketahui, Jeddah adalah trek jalan raya di mana Red Bull punya catatan bagus ketika balapan di sirkuit jenis ini, seperti Monaco dan Baku. Selain itu, Red Bull juga memprediksi jika mesin Mercedes tidak akan sekuat di Brazil, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan tim asal Austria untuk mempertahankan posisi puncak Verstappen di klasemen. Namun jika perkiraan Red Bull meleset, lalu apa yang akan dilakukan mereka? Apakah Christian Horner akan mengambil resiko menerima penalti mesin untuk Verstappen? Seperti yang kita tahu, Mercedes telah mengambil 5 penalti mesin tahun ini, 3 untuk Bottas dan 2 untuk Hamilton, sementara Red Bull juga telah mengambil 1 untuk Verstappen. Sekarang, dengan 2 balapan tersisa, rasanya tidak mungkin bagi Red Bull mengambil penalti lagi, kecuali jika situasi memaksa mereka untuk melakukannya. Meski Hamilton membuat segalanya terlihat mudah dengan power unit barunya, namun kami pikir hal ini tak berlaku bagi Verstappen dan Red Bull. Sepanjang tahun ini, Mercedes sedang mengalami masalah keandalan mesin dan alasan mereka mengambil begitu banyak penalti karena tim tak ingin mengambil resiko DNF. Jadi, mereka lebih suka mencetak beberapa poin daripada tak mendapatkannya sama sekali. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Red Bull, di mana mesin Honda memiliki reliabilitas yang lebih baik daripada mesin Mercedes.
Jadi menurut kami, Christian Horner tak akan mau berjudi untuk menerima penalti grid demi menyegarkan mesin Honda mereka. Selain itu, mesin Honda yang baru tampaknya tidak akan sekuat mesin Mercedes yang segar. Dan pergi ke Jeddah, kami pikir Red Bull ingin memulai balapan dari pole position tanpa harus mengorbankan penalti grid. Lebih dari itu, balapan Formula 1 tidak hanya ditentukan oleh top speed di trek lurus. Jadi kami yakin jika Red Bull punya senjata rahasia yang akan mereka gunakan untuk bertarung habis-habisan di Arab Saudi. Memang mesin Mercedes dengan power yang lebih besar akan diuntungkan di sini secara matematis. Namun sirkuit Jeddah punya banyak tikungan pas corner. Jadi dengan settingan yang tepat, ini justru jadi keuntungan bagi Red Bull. Secara keseluruhan, Mercedes memiliki sedikit lebih banyak keuntungan di sini dengan power mereka yang begitu kuat. Dan bahkan dengan mesin Honda yang segar, mungkin saja itu jadi pekerjaan yang sulit bagi Verstappen untuk menyamai kecepatan Hamilton. Namun harus diingat, ini adalah trek jalan raya di mana hukumnya bisa berbalik tak sesuai dengan hitungan teknis. Selain itu, beberapa kali pada musim ini, Red Bull mampu menang pada sirkuit yang diklaim sebagai milik Mercedes. Oleh sebab itu, hal sama bisa saja terjadi di Jeddah. Jadi apa pendapat kalian mengenai pertarungan Hamilton dan Verstappen di Jeddah? Mana yang lebih diuntungkan di sini, Mercedes atau Red Bull? Silahkan beritahu kami di kolom komentar.